Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah mempelajari kemuhammadiyahan tentang apa ya yang pekan kemarin ya? Tentang apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Yuk. Tentang apa, Mbak Tika? Logo Muhammadiyah. Logo Muhammadiyah? Iya, logo pemuda Muhammadiyah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu. Nyanyi terus ya, Us, ada Emma ya. Iya, nggak apa-apa, Us. Menyanyikan biar lagu Mars pemuda Muhammadiyah. Nah, Us, ada putar dulu ya. Marsnya ya, kita akan mengenal lagu-lagu Muhammadiyah dan Ortumnya. Nah, untuk Ortum yang pertama ini, organisasi otonom yang pertama ini, kita akan mengenal tentang pemuda Muhammadiyah. Kalau kemarin-kemarin kalian sudah mengenal apa saja? Ada sejarahnya, ya kan? Ada logonya. Kemudian ada susunan-susunannya mulai dari pimpinan pusat sampai dengan pimpinan ranting. Nah, untuk saat ini kita akan mengenal bagaimana sih marsnya pemuda Muhammadiyah itu. Tentunya berbeda sekali dengan marsnya SD Muhammadiyah Manyar, anak-anak ya. Kalau marsnya SD Muhammadiyah Manyar itu anak-anak banget gitu. Nah, kalau marsnya pemuda Muhammadiyah ini ya agak-agak, lagunya itu agak-agak formal gitu ya. Nah, kita dengarkan ya bareng-bareng ya. Saya will share for you. Ini. Sambil ditirukan boleh, tapi ini kita dengarkan dulu aja. Sudah dengar belum? Belum, Ustada. Soundnya belum keluar. Belum, belum, belum. Bentar. Wait ya, still on wait the process. Ya. Kok nggak ada ya Ustada Emma ya? Di mana ya? Itu, yang share computer sound Ustada, yang di atas. Biasanya ada loh, kelihatan. Yang deretannya. Oh ini, ya. Ada. Ada. Coba diulangi lagi. Ada ya, Ustada ulangi lagi. Kita memohon kepada-Mu, Tuhan, kesenangan serta hidup kita. Memperkenalkan diri dalam hati, dalam diri hati sabi,
Itu tadi Mars Pemuda Muhammadiyah. Sekarang semuanya silakan di-unmute. Kita coba mengikuti ya. Kita coba mengikuti lagunya. Kalau tadi kalian sudah mendengar oh nadanya kayak gini. Nah, kita coba mengikuti ya. Silakan semuanya di-unmute dulu. Mbak Kania bisa di-unmute, Mbak Rara. Mas Raihan, silakan di-unmute. Mas Naufal bisa di-unmute sayang. Mas Raihan, bisa di-unmute? Mbak Shashimi. Oke, kita coba ya. Sama-sama ya. Ya, siap-siap. Sudah bisa lagunya ya, meskipun belum hafal enggak apa-apa, enggak usah dihafalkan. Enggak usah dihafalkan, hafalin aja lagu Mars SD Muhammadiyah Manyar ya. itu tadi anak-anak Marsnya Pemuda Muhammadiyah. Nanti kalau di ke depan kita akan belajar tentang organisasi otonom yang lain, sama setiap organisasi otonom itu mempunyai Mars masing-masing ya. Jadi untuk sementara ini kita mengenal dulu Mars Pemuda Muhammadiyah. Nah, anak-anak di video yang kalian lihat tadi itu ada beragam kegiatan Pemuda Muhammadiyah. Jadi Pemuda Muhammadiyah itu kegiatannya enggak cuma kumpul-kumpul pemuda-pemuda saja, orang laki-laki saja gitu, enggak. Tapi mereka juga mengadakan bakti sosial, mereka juga mengadakan pelatihan, seminar, dan lain-lain. Ya, itu. Di video, contohnya sudah ada di video yang kalian lihat tadi. Nah, sekarang kalian, anak-anak ini sudah punya LKS belum ya? Ke Muhammadiyahan. Ada LKS-nya enggak ya? Sudah. Ada? Sudah. Oh, ya. Sudah punya? Sudah. Nah, sekarang coba kalian buka LKS-nya. Open your LKS. Page 5, halaman 5. Halaman 5 sudah dibuka? Sudah, anak-anak? Halaman 5? Nah, open di situ, page 5.
Ya, di situ ada latihan soal bab 1. Bab 1 itu tentang pemuda Muhammadiyah. Karena dari awal Ustaz Davita sudah menyampaikan ke kalian mulai dari sejarahnya sampai tadi kita sudah mengenal marsnya, maka Ustaz kasih kesempatan kalian untuk mengerjakan yang pilihan ganda dulu, nomor 1 sampai nomor 25. Ya, silakan dicoba duluan anak. Kalian kalau misalnya lupa, kalian bisa membaca kembali. Di depannya itu ada ringkasannya, ya. Atau di buku paket yang lebih lengkap, ya. Silakan, boleh dikerjakan dulu. Nanti kita bahas bersama. Bisa ada lagunya, oh. Kenapa? Oh, pakai lagu, dah. Boleh. Enggak. Jangan pakai lagu. Ada yang suka pakai lagu, ada yang enggak. Sudah enggak usah. Mas Rafif pakai celana pendek kelihatan. Loh, wah. Mas Rafif. Ditembak Ustaz. Ditembak Ustaz ada dari sini nanti. Ketika mengerjakan, Ustazah minta tolong untuk tetap di on-kan videonya. Turn on your video, please. Yo, Mbak Tika. Kia, where are you, Kia? Adina also. Where are you, Dina? Di LKS, sayang, Mbak Adina. Di LKS, halaman 7. Page 7. Page 5. Page 5 until 9. 1 until 25. Ya. Multiple choice only. Ya, multiple choice only. Don't forget say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mbak Tika, Mbak Tika kan dari tadi nggak ada suaranya. Coba keluar dari Zoom, kemudian masuk lagi. Kalau masih tetap nggak bisa, nanti di restart dulu laptopnya, ya. Oh, nggak keluar suaranya. Iya. Coba lagi Mbak Tika. Saudara kita juga pernah kayak gitu soalnya. Iya. Mas Rafa sudah mengerjakan LKS-nya. Rafa, LKS-nya mana? Kenapa kok lihat Google Classroom aja? Nggak ada di Google Classroom, sayang. Ini di LKS, Mas Zidan. Nanti Usada minta yang bahas Mbak Safa deh. Dari tadi nanya dibahas, kerjakan dulu aja. Emang kalau nggak dibahas, nggak dikerjakan. Kerjakan dulu aja ya, Ustadzah Safa. Ustadzah Safa. Nggak apa-apa Mbak Safa, good job. Only the multiple choice ya. Ya, yang multiple choice saja sayang. Sampai 25. Rafa, what are you doing, Rafa? Yuk, dikerjakan. Nah, ini yang lain sudah excellent nih, sudah fokus mengerjakan.
Asrafa. Asrafa dikerjakan sayang. Mas Rafa sudah punya LKS belum? Ustazah Vita, I go to bathroom ya. Oke, Ustazah Emma. Gimana, Mas Rafa? Mas Rafa, where is your LKS? Show me your LKS, Mas Rafa. Mas Rafa, show me. Show me your book. Mas Rafa, show me your book. Where is your book? Show me. Show me your book. It's okay, belum. Ustazah pengen tahu Mas Rafa punya buku apa enggak? Mana bukunya? Lah kok pendidikan lingkungan hidup? Mas Rafa, kemuhammadiyahan sayangku. Iya, nah sekarang dibuka bukunya. Halaman 5. Halaman 5. Bisa? Halaman 5 sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Ya, dicoba ya sayang ya. Nanti Ustazah cek lagi ya. Oke, good job Mas Rafa. Ara, ada kesulitan? Enggak? Ada kesulitan, Mbak Ara? Enggak? Enggak. Nah, ini Tika bisa masuk lagi. Udah bisa belum audionya? Gimana, Tika? Udah bisa dengar Ustazah enggak? Baik, Tika. Udah bisa dengar Ustazah belum, sayang? Mana tadi Tika tadi? Oke ya. Mudah ya anak-anak ya soalnya ya. Mudah kan? Bisa kan? Thank you.
Mas Raffi, bukunya kenapa? Mas, maaf, buku saya masih dijemur karena basah. Basah kenapa, Fif? Oh iya, dah. Bukunya Raffi. Mana nih, Raffi? Fif? Kenapa, Fif? Kena hujan, dah, Fif. Sayang? Apa kena teh? apa ketumpahan air? Iya, yeah, Fif. Fif? Fif? Mana nih, freeze? Raffi iya. Lagi freeze. Oh, kena air. Ini po, ngomong lisan aja, nggak usah chat. Ayo coba, coba. Usada kok kangen suaranya Mas Raffi ini loh. Ayo Mas Raffi, ngomong dong. Fif? Ini loh, videonya Fif. Terhenti. Nah. Lu cempluknya. Fif, kenapa? Bukunya kenapa? Basah. Basah lah. Basah ya, kenapa? Basah ya. Basah kenapa? Kena air. Air kena apa? Air. Apa? Dan, kenapa, Fi? Gak dengar. Oh, kena air minum. Oh, air minum. Iya, nggak apa-apa. Nanti ngikutin dulu aja ya. Fif, Raffi, kok bisa lo? Gimana Tika? Sudah bisa dengar suaranya Ustazah belum? Gimana Tika? Coba pakai HP. Kalau misalkan di laptop nggak bisa. Sudah di restart tadi. Mana Tika? Oh, videonya off. Off. Gia? Gia kemana, nak? Gia? Are you sleeping? Sudah belum mengerjakannya? Sudah apa belum? Kamu bisa unmute sendiri belum? Ya, dikit lagi ya. Oh, Mbak Ara dan good job, excellent Mbak Ara. Ayo yang lainnya semangat. Yuk, semangat. Nah, Kenzi, Kenzi itu di mana itu? Loh, jadi kena background-nya. Loh, Kenzi jadi if you have finished, you can write at the chat room, ya. Yeah? Oh iya, yeah. Zafran, okay, good job. Kalista also, okay, excellent. Yes, Mbak Ara, you may go to bathroom. Mbak Tika dibuka LKS-nya sayang. Iya, Mbak Tika baru join ya. Sudah bisa mendengar suaranya Ustazah, Mbak Tika? Can you hear me? Bisa dengar? Bisa. Ini bisa. Pakai apa oh, ini, iya. Sayang? Pakai laptop. Oh, pakai laptop. Tadi belum di-restart mungkin ya. Minta di-restart dulu laptopnya. Oke. Okay. Silakan dikerjakan LKS-nya, Mbak Tika.
Adina, have you finished? No. Oke, okay. Selamat mengerjakan. Sampai nomor berapa, Mbak Adina? Sampai nomor berapa sekarang? Lo kok masih nomor satu dari tadi? Itu loh jawabannya ada semua di depan bacaannya itu. Ya, mudah kok. Ada semua. Safa, Safa sudah sampai nomor berapa? What number? Berapa? Safa sampai nomor berapa sayang? Nomor 15. Oh, nomor 15. Okay. Siapa nih yang sudah selesai lagi nih? Rafa also. Okay. Excellent, Rafa. Aldo, okay Aldo, excellent. Yes, if you have finished, you can check again ya, dicek kembali. Sudah yakin nggak sih ya sama jawabannya? Sudah betul nggak ya jawabanku ini? Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Mulai kalian baca nanti kalau usah ada sebutkan namanya, kalian baca mulai dari pertanyaannya terus jawabannya apa. Ya. Nah, coba mulai bentar, saya ambil daftar presensi. Ini kemarin yang belum ke Muhammadiyahan ini Mbak Gea. Ada Mbak Gea? Yeah. Oke. Okay. Gea, can you turn on your video, Gea? Where are you, Gea? Gea. Keol, keol. Gea. Gea. There is no Gea. Kayla. Kayla, ada nggak? Kayla. Kayla, there is no, Ustada. There is no. Baim? Baim, yes. Mm-hmm. Baim, can you turn on your video? Okay, sip. Baim, coba dibaca number one. Yang keras ya. Haji Ahmad Dahlan untuk para pemuda adalah C. Siswo Proyo Priyo. Iya, oke. Okay. Mas Baim, thank you. Next, Kania. Oke, Kania. Oke. Ya. Yang mana? Yang nomor 2. Nomor 2. Iya, nomor 2. Halaman 9. Halaman 5. 5? Iya. Halaman 5. LKS sayang. Ini LKS ini. Iya, latihan soal halaman 5 ya. LKS-nya masih sama kan ya? Iya, ya semester 1, Mbak Kania. Ya. Semester 1. Apa beda ya? Ustazah soalnya pegang LKS tahun lalu. Sama Mbak Kania di chat. Mbak Kania semester 1 apa 2 itu? Tunggu saya bentar. Iya. Oh, iya. Kayaknya okay, mungkin next dulu ya. Keliru ambil ya. Yeah. Coba next Ustaz. Kenzi. Kenzi, ada nih Kenzi. Ada Kenzi. Kenzi. Mas Kenzi. Okay. Nomor 2 sayang. Belum selesai. Enggak apa-apa dibaca dulu Mas Kenzi. Dibaca aja nomor 2. Baca soalnya. Mas Kenzi, bisa dibaca soalnya, usah ada bantu. Ini semester 2. Loh,
Yang semester 1. Yang semester 1 kan sudah dikasih ya? Iya, sudah dari awal dulu. Sudah saya. Dari awal, sayang. Nanti dicari lagi ya, Mas Kenzi ya. Minta bantuan sama orang tua ya. Nah, oke, okay. Silakan dicari dulu Mas Kenzi. Boleh, dicari sekarang. Mbak Ara ada? Ara, ada Us. Ara, can you turn on your video, Ara? Oke. Okay. Ya, Ara nomor 2 ya. Pemuda Muhammadiyah terbentuk nomor 2. Pendiri Pemuda Muhammadiyah adalah yang mana? A, B, C atau D? Pendiri Pemuda Muhammadiyah adalah yang mana, sayang? Yang A, gambar A, gambar B, gambar C atau gambar D? Yang gambar B ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Oke. Anak-anak, Ustazah minta tolong tidak chat ya. Semuanya fokus. Kalau kalian sudah salah buku, silakan langsung ambil dan cari buku LKS Kemuhammadiyahan yang semester 1. Tidak perlu chat karena kalau kalian chat mengganggu konsentrasi teman yang lainnya. Oke? Okay? Ya. Oke, okay, next ya. Nomor 3. Thank you Mbak Ara. Rafa. Rafa. Mas okay. Rafa. Nih. Ah, Mas Rafa nomor 3 sayang. Dibaca. Nama dia terbentuk dalam kegiatan Kongres Muhammadiyah ke-21. Iya, good job, excellent Mas Rafa. Thank you. Next, Fatir. Fatir. Ya, Fatir. I'm finished. Fatir. Fatir, number four. Okay. Fatir, number four. ADR. Dibaca soalnya. Maksud dan tujuan. Empat, maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah tercantum pada A ID ADART ya. ADART. Kepanjangannya apa sih ADART itu? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Oke, okay, thank you Fatir. Five, Rafif. 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 Hai Rafif. Oh Rafif, bukunya basah ya sayang ya. Gak bisa ya. Iya, gak bisa berarti ini. Gak bisa ya. Nanti dikerjakan ya. Nanti kalau dikerjakan udah kering. Ya. Semoga enggak sobek ya. Raihan. Raihan, nomor 5. Han. Okay. Raihan, di-unmute dulu sayang. Audionya. Nah ya, yuk dibaca nomor 5. Tua melatih pada lambang pemuda Muhammadiyah artinya kedermawanan. Bunga melati, kalau bunga itu lambangnya apa? Kedamaian. Iya, kedamaian. Oke, okay, good job Mas Raihan, thank you. Next, Zidan. Hai Zidan, number 6. Nomor 6. Pemuda resmi didirikan pada tanggal 2 Mei 1932.
Oke, excellent. Seven, Nabil. Nabil, can you speak louder? Dan pemuda Muhammadiyah adalah Fasabiqul Khairat. Iya, excellent. Next, Rara. Ya, number 8. Dua daun pada lambang pemuda Muhammadiyah melambangkan kegembiraan. Dua daun, kalau dua berarti melambangkan apa? Dua kalimat syahadat. Iya, excellent. Rendra. Rendra absent, Ustazah. Oh, absent. Yes. Is he sick? No, no. Go to his grandma's house. Oh, yeah. Okay. Novel number 9. Kelompok bunga melati pada lambang pemuda Muhammadiyah berjumlah 6. Iya, excellent. Next, Safa. Safa. Number 10. 6 kelompok bunga pada lambang pemuda Muhammadiyah bermakna rukun iman. Iya, rukun iman. Excellent. Next, Rahma. Rahma, where are you? Rahma, where are you? There is no Anya. There is Anya, can you turn on your video, Anya? One. Nah, this one. Oke, okay, Anya. 11. Oke. Tadi firman Anya tuang RAT. Kemudian matinya pasal pasal 4. Itu di depan ada ya, paling depan sendiri, halaman 1, LKS halaman 1 paling bawah ya, pasal 4. Oke, excellent, thank you Mbak Anya. Next, Sashimi 12. Halaman tujuh kan? Halaman tujuh, iya. Kongres Muhammadiyah ke-21 bertempat di... Gimana? Your face itu loh. Di depan itu loh ada. Coba baca halaman 1. Coba baca halaman 1. Halaman 1. Di mana? Di Makassar. Iya. Yeah. Makassar. Next, Zafran. Pembinaan pemuda keluarga Muhammadiyah diamanahkan kepada pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Diamanahkan kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai dengan
levelnya. Ya, yang D. Ya. Pimpinan Muhammadiyah sesuai dengan levelnya. Oke, thank you Zafran. Next, Adina. 14. Tidak apa-apa, dibaca aja. Dibaca soalnya dulu, nanti dibantu Ustazah. Dibaca soalnya dulu. Semboyan fasta biko khairat pada lambang pemuda Muhammadiyah melambangkan. Fasta biko khairat itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti yang mana kira-kira? A, B, C, apa D? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang? Mana sayang? Gak dengar Ustazah. Yang D, berlomba-lomba C dalam kebaikan. D apa C? C. Iya, C. Semangat pemuda Muhammadiyah. Ya, bisa gitu kok. Terus, Adel. 15. Daun pada lambang pemuda Muhammadiyah berjumlah dua. Iya, excellent Adel. Next, Gea. Gea, can you turn on your video, Gea? Dari Gea, tadi Gea kemana ya? Gea? Gea? Where are you, Gea? Okay, Baim, you may go to the bathroom. Gea, there is no. Alma. Alma, 16. Memimpin gerakan dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya adalah tugas pimpinan daerah. Nah, itu daerah maksudnya ya. Iya, oke. Okay. Excellent, Alma. Next, Tika. Tika, can you turn on your video, Tika? Bisa mengikuti belum? Bisa ya, sayang. Coba ya. Coba ya, 17 ya. 17. Seventeen. Rangkai bunga pada lambang Muhammadiyah melambangkan. Rangkai bunga yang jumlahnya dua tadi melambangkan apa kalau dua? Dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat. Excellent. Kalista. Kalista, 18. Wita pada lambang pemuda Muhammadiyah melambangkan kedamaian. Pita, kalau kedamaian tadi yang bunga melati, kalau pitanya apa? Pita itu biasanya dipakai di kado, berarti melambangkan apa? Kegembiraan dalam. Iya, kegembiraan dalam beragama. Oke, okay, excellent. Next, Aldo. Aldo. Duh. Duh. Kok lucu sih kamu? 19. Duh, enggak kelihatan matanya itu, lihatan ya. Wah. Duh. Gak apa, udah ini dibaca. Undeli-undeli. Ih, kemus ada. Ya, Aldo, 19. Pimpinan tertinggi yang memimpin gerakan secara keseluruhan disebut
Pimpinan pusat. Iya, excellent. Next, Kayla dari Snow ya? Belum gabung ya? Belum gabung. Vio, ada? Ada. Nah, Vio. Vio, Vio. Louder, louder please. Pimpinan nilainya Pimpinan Muhammadiyah sekurang-kurangnya dari 11 orang. Iya, 11 orang. Oke, Vio, thank you. Next, Hasbi. Pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang. Mm-hmm, 9 orang. Oke, next, Baim. Baim, can you turn on your video, Baim? Oh, Baim still in the bathroom ya, Us? Oh iya sih, tadi sudah izin. Ustada yang lupa. Kania? Kania. Pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya terdiri dari 5 orang. Kania, tadi yang nomor 22 belum. Iya. 22. 22 dulu sayang. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya terdiri dari 7 orang. Kalau pusat itu yang paling banyak berapa? 3. 13. Ya, kalau pusat itu paling banyak ya anak-anak ya, 13. Oke, okay, thank you Kania. Kenzi. Kenzi, where are you Kenzi? Kenzi? Ya, yuk nomor 23 sayang. Pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah kurang-kurangnya terdiri dari 5 orang. Iya, 5 orang. Oke, okay. Excellent. Next, Ara. Ara, 24. Ara, you can unmute. Ya, number 24. Masa jabatan pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya terdiri dari berapa tahun? Empat tahun. Oke. Okay. Jelas ya? Jelas, Rafa. Nomor 25, Mas Rafa. 25? Mm-mm. Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah A. Yang mana? Iya, good job. Oke, okay. Thank you anak-anak. Untuk yang Romawi 2 sama Romawi 3 bisa kalian pelajari sendiri. Ya. Sekarang ada akhiri dulu untuk kemuhammadiyahan kita. Kita sudah menuntaskan materi kemuhammadiyahan bab 1, yaitu tentang apa? Pemuda Muhammadiyah. Ya, nanti dibaca lagi Pemuda Muhammadiyahnya untuk di LKS-nya yang belum dikerjakan bisa dicoba sendiri di rumah, ya. Itu aja dari Ustazah Vita. Terima kasih untuk anak-anak semua. Tadi yang LKS-nya belum ketemu nanti dicari ya, karena yang LKS semester 1 itu sudah diberikan oleh Ustazah Emma ketika awal waktu habis registrasi ulang itu ya Ustazah Emma ya. Iya, iya betul. Sudah diberikan. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.